Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat demo. Jam satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita di pagi buta ini mau OTW Bandung bre. Buat seperti biasa kegiatan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana Kampung Limbangan di pagi buta ini bre. Setiap minggu kita harus OTW, mau nggak mau harus mau, nah kewajiban. Sekarang jam 5 subuh. Asli dingin banget cuaca. Malum masih perkampungan. Beno. Keadaan kampung halaman istri gua, nah kalau gua sih asli Bandung, cuman dapat istri orang Garut, jadi ke bawah jadi orang Garut. Oke guys, sekarang kita baru nyampe daerah Rancaekek.
Udah mulai agak terang sekarang. Gede-gede, woi. Ah, minimal kebeli R25 atau bre gua teh biar lebih semangat nonton. Nah, dan yang muluk-muluk aja deh, yang ya minimal R25 cukup lah buat ngonten. Insyaallah ya bre, doanya kalian. Doakan biar gua biar kita selalu dimudahkan rezeki kita. Ini mah kan ninja bre ya, tapi gua sukanya R25. Nggak tahu, gua paling suka produk Yamaha. Bukan menjelek-jelekin produk yang lain ya, ini juga soalnya menyangkut kesukaan kita aja. Kawasaki juga bagus, mantap, ganteng-ganteng motornya, motor sportnya. Ya kalau misalkan harus kita harus muluk-muluk, kita pengennya ZX10 lah, ZX10R. Tapi kalau misalkan gua ada uang segitu buat beli ZX, ya mendingan gua buat pakai benerin rumah yang hampir yang sangat bobrok, rumah yang di Bandung maksudnya. Jangankan buat beli motor hedon, buat benerin speedometer aja gua belum ada dana. Padahal itu benerin speedometer Yamaha Aerox nggak terlalu mahal-mahal amat, cuman 300-an lah kalau benerin, tapi dananya ada buat benerin speedometer, tapi di sisi lain buat kasih makan anak bini.
ya mendingan yang lebih penting dulu aja buat anak makan bini. Kalau soal speedometer lah gampang, insya Allah kalau ada jalan, kalau ada rezeki gua ganti atau minimal benerin lah, dibenerin. Kalau ganti lumayan, bre. Minimal dibenerin. Penyakit emang sih penyakit aerob. Speedometernya suka gini. Sunburn, namanya sunburn. Akibat kebanyakan terkena paparan matahari. Jadi kepanasan. Jadi kebakar ya. Gua udah nanya-nanya biayanya revisnya sekitaran 200 sampai 300-an ribu lah. Tapi lah entarlah kalau misalkan ada dana santai, uang santai, insya Allah lah buat benerin, buat tampilan display motor gua dan display video-video gua kayaknya kurang menarik liatnya, atau mungkin gua tutupin aja ya, pakai apa kek, pakai spotlight. Kalau ditutupin indikator bensin gua kagak kelihatan. Takutnya nggak tahunya bensin udah habis. Soalnya kan kalau motor Yamaha aerob cuman ngenalin starter doang, nggak ada kick starter,